balikan. Kenapa nak simpan dalam peti besi lagu yang sedap-sedap, sedangkan lagu tu memang boleh dinyanyikan, dan lagu yang membawa kepada perjuangan-perjuangan yang indah-indah, lagu yang menceritakan tentang meriahnya hari raya, yang tentang cerita tentang kebaikan keagamaan dan sebagainya. Kita bawa keluar balik lagu-lagu yang telah dikepung ataupun disimpan dalam almari. So inilah masanya, masa untuk kita raikan Ramadan ini dengan semua benda-benda yang murni, insyaAllah. Kalau ada lagu-lagu yang nak rekomen, boleh. Kita masih ada waktu lagi untuk kita bawa lagu-lagu itu. Ataupun saat ini, seolah ini adalah lagu kami waktu kami kecil. Kan, waktu kita tengah remaja, lagu itu terdengar, dia jadi siulan, menjadi siulan. Walaupun kita waktu itu tidak rock, tidak nasyid, tidak pop, tidak apa. Tapi kita dengar sedap, kita tahu lagu itu. So, bila kita dah dekat remaja sekarang ni, kita rasa macam nak nyanyi balik lagu itu. Kita nak tribute lagu itu kepada Al-Zawahir, maupun Sani Sahuri. Sani Sahuri hidup lagi ke? Hidup lagi ya? Boleh panggil Sani Sahuri datang pada hari ini. Bukan hari itu, boleh panggil. Al-Zawahir tengah keluarkan satu album baru lagi sekarang ni. Boleh panggil pun datang sekali untuk kita kita tributekan lagu-lagu tadi kepada mereka. Dan daripada seorang, daripada sebuah kumpulan rock kepada semua penyanyi-penyanyi yang pop, nasyid. Mungkin ini satu kelainan, mungkin ini satu benda yang baik, yang positif yang boleh kita ketengahkan. Dan mungkin ini juga akan menjadi ikut-ikutan, ikutanlah. Kita nakkan mereka-mereka yang di bawah-bawah kita ni semua ikut. Benda yang baik buat. Nah, tak salah saya rasa. InsyaAllah. Okey, banyak kaya tu kan? Setelah mengadakan ini banyak kali dah, apakah yang berlaku yang dapat Wing rasakan perubahan pada setiap persenian dalam Luing tu, apa ke arah yang lebih baik ke macam mana, dan mengapakah ingin berhenti pula ketika ramai orang suka lagi? Okey, penyiasat. Okey, dia sesuatu benda yang sedap tu tak boleh makan banyak, hati mudarat. Jadi sebelum jadi mudarat tu, baik kita ambil tempoh tenang. Saya tak nak letak kita sebenarnya. Kita ni mampu merancang, tapi Tuhan tentukan. Mungkin kita merancangkan untuk berhentikan, tapi Allah kata teruskan. Maknanya ada lagi sambutan yang orang nak. Mungkin kita boleh fikirkan, tapi dalam waktu kita nak beribadah, mungkin kita dapat rasa kita stop kejap lah, bagi aku tumpuan, bagi kita ni menumpukan sesuatu benda yang lebih positif, ya? Mungkin kita nak berhenti. Ini semua cabang rezeki yang tak sepatutnya saya kata untuk saya berhenti seterusnya, sepenuhnya. Tapi mungkin tempoh tenang, tenang sekejap, kemudian kita datang kembali dengan hasil-hasil yang lain, idea-idea yang lebih bagus, Allah. Tapi kita akan cuba. Sebab Wings akan cuba buat sesuatu dalam 7 tahun ni. Saya rasa perubahan lagu-lagu dia, lagu tahun ini lagu dia lain, tahun ini dia tukar lagu lain. Jadi tempat yang lain yang berbeza, dan kali ini betul-betul lain. Tahun 2023 ni memang betul-betul lagu dia lain, persembahan muziknya pun akan jadi lain. Jadi, yalah, mungkin ini kita dah keluarkan habis, kita nak buat apa, kita dah tribute pada lagu-lagu macam Al-Jawahir yang orang tak dengar sekarang ni, tapi kita nak bagi orang dengar balik. Lagu Sani Sahuri, lagu Raya ni kan sedap kan, kita nak bagi orang dengar balik, dan lagu-lagu Arab yang kita nak nyanyikan. Saya harap kita mendapat sambutan yang bagus, dan insyaAllah benda ni baiklah semua orang. Apa je?